Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Cahyo Perdana. Hello. Baiklah, untuk di videoku kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian semua gimana sih caranya untuk mengubah foto profil di YouTube kalian. Nah, untuk selama ini kalian bingung ya gimana caranya, dan aku akan kasih solusinya di videoku yang ini guys. Nah, untuk itu sebelumnya kalian bisa subscribe dulu my YouTube channel, karena subscribe itu gratis. Lalu kalian like, komen, dan share ke teman-teman sosial media kalian. Baiklah, langsung aja aku mau kasih tahu caranya gimana sih untuk mengubah foto profil di YouTube kalian. Check it out. Halo sobat, di video kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian semua gimana sih caranya untuk mengubah foto profil di YouTube kalian ya. Caranya sangat mudah sekali. Ayo ikutin terus tutorial dari aku ya. Di YouTube versi yang dulu guys, kita bisa mengubah foto profil itu melalui aplikasi YouTube. Nah, di sini kita tekan pengaturan dan kita langsung bisa mengubah melalui banner ini. Tapi sekarang nggak bisa lagi ya, YouTube sudah mengubah semua versi terbarunya. Nah, pasti kalian bingung gimana sih caranya untuk mengubah foto profil kita. Aku kasih tutorialnya di sini guys. Kita kembali ke menu utama dan kita cari pengaturan handphone kita. Nah, klik pengaturan, lalu cari pengaturan Google. Nah, ini udah ketemu pengaturan Google dan kalian langsung klik kelola akun Google Anda. Di sini ada pilihan beranda, informasi pribadi, data personalisasi dan keamanan serta orang dan berbagi dan lain-lain bla 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 bla. Nah, kalian di sini pilih informasi pribadi, tinggal digeser ke sebelah kanan. Di sini ada tulisan foto membantu mempersonalisasi akun Anda. Tinggal kalian klik aja foto ini, guys. Tetapkan foto profil. Di sini ada dua pilihan, kalian mau pilih ambil foto atau pilih foto. Kalau ambil foto, kalian bisa ambil melalui kamera kalian. Dan jika kalian memilih pilih foto, kalian akan langsung memilih di galeri kalian. Dan aku pilih foto aja, karena aku udah siapin foto yang akan dijadikan foto profile. Pilih album, dan aku akan pilih foto yang udah aku siapin. Ini dia guys. Tinggal klik terima, tinggal menunggu dan foto langsung berganti ke foto yang baru. Nah, mudah bukan guys? Mudah banget tentunya ya. Dan kita bisa lihat langsung di aplikasi YouTube apakah sudah berubah. Nah, fotonya sudah berubah. Cukup sekian tutorial dari aku ya guys. Selamat sore. Nah guys, demikianlah untuk pembuatan tutorial mengganti foto profil di YouTube kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan subscribe YouTube aku supaya channel YouTube aku lebih berkembang. Dan sampai jumpa kembali di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.